Nasib naas dialami Arpan, 38 tahun warga desa Nalo Baru, Kecamatan Nalo Tantan. Saat asik jalan malam menikmati indahnya kota Bangko, ia tiba-tiba ditabrak oleh Okta, 19 tahun seorang pemuda warga Dusun Bangko, yang mengendarai sepeda motor Honda Blade dengan nomor polisi BH3897 PT. Korban ditabrak pelaku yang ugal-ugalan di jalan lintas Sumatera KM1, Kota Bangko. Arpan yang menjadi korban dalam kecelakaan ini mengalami patah kaki di bagian sebelah kanan. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Kolonel Abunjani Bangko untuk mendapat perawatan. Sementara pelaku Okta hanya mendapatkan luka ringan. Luka dalam, yang tanggung. Yang bapak-bapak itu patah tulang, kaki kanan, bagian kanan kan. Lut Hidayat, Jambi TV.